Ternyata dalam Sejak semalam, penularan sebuah video milik wanita bernama Puan N di TikTok menunjukkan anaknya meraung akibat perbuatan sihir cukup menghiburkan ramai. Jelasnya di ruangan komen, mereka sekeluarga sudah hadapi ujian berat itu sejak 7 tahun lepas lagi. Tambah Puan N, kejadian sama yang berulang-ulang ini membuatkan suaminya turut mempelajari sedikit ilmu rawatan Islam. Seperti yang dapat dilihat dalam video ini, si ayah mampu membuat proses rukiah bagi menenangkan anaknya. Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku.
aku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertahan.